Dari Arif Ramadhani, bang bikin lakilah hal realistis di GTA 5. Oke, langsung aja kita coba. Yang pertama, di GTA 5 kita itu nggak ada fitur buat makan, tapi ada fitur buat beli minum. Dan yang unik, apabila kita beli minum sampai vending mesinnya ini habis, karakter kita itu nggak akan bisa merasa kenyang. Yang minimal sih harusnya itu mutah. Lah ini nggak sama sekali, sangat realistis. Yang kedua, di GTA 5 itu kita bisa mengendarai mobil apa aja yang kita mau. Tapi apabila kita taruh sebuah mobil yang berjarak seperti ini, lalu kita tekan tombol untuk masuk mobil, yang terjadi sih Franklin ini akan sulap. Nah, kan bener langsung sulap. Gak tahu juga sih ini bug atau apa, tapi yang penting sangat realistis. Yang ketiga, jika kita taruh bom tempel seperti ini lalu kita bacok, maka bomnya itu akan meleduk. Dan yang unik, meskipun kita taruh bom sebanyak ini lalu kita tabrak pakai mobil, bomnya ini gak akan meleduk. Padahal jika ditendang aja, bomnya ini langsung meleduk. Tapi ditabrak mobil enggak, sangat realistis.